رحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وأصحابه الكرام الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. وأفعال <coughs> kepada muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita pada pagi ini di hari yang mulia ini kita kembali sama-sama berada di rumahnya ini. Semoga kita menjadi tamu yang berkesan sehingga tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan dari Allah yang maha kaya, yang maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang, maha memiliki, maha pemberi. Mudah-mudahan Allah beri kita lebih dari apa yang kita harapkan, dikabulkan lebih dari apa yang kita pintakan. karena Allah lebih paham, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang rahmati Allah. Mohon maaf karena terlambat sedikit. Kadang-kadang tuan-tuan kan terlambat juga. Jadi ini karena ini juga. Tadi sebenarnya saya ada menolak tapi dipaksa juga. Diajak serapan oleh jemaah tadi. Ingat juga kalau terlambat serapan sakit pula perut. Akhirnya ikut juga tadi. Ini kalau mau denda denda orang je jangan saya. Kau muslimin. Kedua nampaknya terlambat sedikit aja dan boleh lupa nama saya. Oh, baru tinggal sebentar aja baru pergi. Semalam baru pulang dari Jakarta raker selama empat hari terakhir kemarin. ada tamu dari Kuwait membicarakan tentang program dakwah saya terlanjur mengiyakan jadwal ini padahal masih puyeng ini masih ada nah malam sampai masih masih dalam terasa dalam pesawat badannya tapi alhamdulillah mudah-mudahan berjumpa dengan bapak dan ibu ini insyaallah kembali netral insyaallah. Baik, terakhir kita. Nah terakhir yang kita bicarakan tentang masadir asyirah tentang referensi yang autentik dari asyirah nabawiyah Tapi kenapa kita mempelajari sirah kemarin kan ingin mempelajari kelebihan Nabi alaihi salatu kelebihan agama ini nah biasanya seperti kata Tamsil Arab Terdahal bididihah, al-Asyiau dengan mengkomparasikan dua keadaan yang berlawanan akan terlihat keistimewaan sesuatu itu. Artinya apa? Apa sih istimewanya Islam ini yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Sallam? Ya. dibanding dengan masa-masa orang dulu sebelum nabi berdakwah. Kan kita tahu Nabi alaihi wasallam dan para sahabat ya sudah kita curi-curi dengar ya. Walaupun belum sampai pembahasan ke situ. Nabi kan sampai-sampai dilaknat oleh pamannya sendiri. Oleh pamannya sendiri. Muhammad eh, Abu Lahab radhi afwan Abu Lahab sampai turun surat khusus namanya Al-Lahab Tabbat yada Abi Lahab sampai sampai hari ini ada juga yang mengikuti cara jahiliyah seperti ini bila ada dai ditentang oleh keluarganya dia alasan dakwanya tidak benar Padahal ini adalah teori jahiliyah. Sebab kalau teori yang islami, teori yang yang benar, timbangan yang benar bukan pada ditolak atau diterima. Ya, bukan pada ditolak atau diterima. Karena berapa banyak orang yang patut tapi tak diterima. Ada yang tidak patut tapi di, diterima. Kalau bahasa pepatah kampung kita, hilang patwi di tujuh tu banyak. Hilang patwi di tujuh. Sepatutnya tidak seperti itu, tapi karena setuju, akhirnya itu yang di, dijadikan dan dinaikkan dan dimajukan. Nah, apa istimewanya dakwah Nabi Alaihi sehingga mereka Nabi dan sahabat kokoh dan kukuh mempertahankan dakwah ini dengan apapun yang mereka miliki. Mungkin perkataan Umar mewakili yaitu ketika beliau la ya'riful Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Orang takkan bisa membezakan antara keutamaan Islam yang tak pernah merasakan pahit dan getirnya kejahilan. Oleh itu, pada kesempatan yang mudah dan singkat ini, kita sama-sama balik ke belakang sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa itu, negeri-negeri yang didiami yang memiliki populasi ditinggali oleh para orang Arab adalah pertama Hijaz Hijaz adalah nama bagi negeri antara Makkah dan Madinah Dia disebut negeri Hijaz dari utara ke selatan atau di selatan ke utara itu disebut dengan Al Hijaz dia disebut dengan hijaz karena hijaz itu artinya adalah terlindung atau tertahan karena dia berada terlindung di antara tihamah yang ada di uh, yang ada di sebelah uh, apa namanya tim, baratnya atau timurnya afwan sebelah baratnya ada najd itu yang ada di sebelah timurnya maka disebutkan Hijaz Dan disitulah terletak Kota-kota penting maka al mukarramah Yang tidak berubah namanya Dari dulu sampai sekarang Kemudian ada Abta'if Itu berjarak dari Madinah atau dari Makkah Lebih kurang eh, 68 km Lebih kurang melalui jalan highway sekarang. Kemudian ada kota Yathrib. Yathrib yaitu tempat hijrahnya Nabi. Yaitu Madinah. Dari dulu juga sudah dikenal. Kemudian ada Khaybar. Khaybar kurang 300 kilo daripada Madinah. Ada Ta'imah. Kemudian ada Wadil Qura Wa Fadak Ini adalah tempat-tempat utama Yang berada di Hijaz Berada di Hijaz Kemudian ada negeri Najd Terletak ke arah timur tadi dari Hijaz Arah timur dari Hijaz Sampai ke selatan Berbatasan dengan Yaman dan ke utaranya berbatasan dengan sah, e, padang Sahara Samawa sampai perkampungan pinggiran Syam ke timur sampai berbatasan dengan Bahrain sekarang Wamantikat al-Ahsa mantikat al-Ahsa al-Ahsa itu sekarang dikenal dengan Uh, apa Banyak perkebunan kormanya juga biasa. Nah Ini termasuk juga daerah Daerah uh, Yang banyak ditinggali Pada masa-masa itu Kemudian Al-Arud disebut juga dengan Al-Yamama Al-Yamama Ya mungkin untuk lebih kenalnya Pernah dengar nama Musailamatul Kazzab. Hah Wah, oh, kayaknya kayak itu yang terkenal di sini ya. Benar banyak hal lain Yamamah juga dulu sebuah daerah perkebunan kurma di sejak zaman jahiliah lagi. Uh, ini Yamamah terletak di bagian selatan Najd. Selatan Najd. Kemudian ada Al Yaman. Yaman juga terletak di jazirah Arab. Itu di bagian selatannya. selatan daripada Hijaz dan Yaman ini merupakan daerah yang sangat subur dan tersebut kerajaan-kerajaan Sabak dulu terletaknya di, di Yaman dan kisah-kisah kemakmuran kota atau kemakmuran Yaman itu tersebut dalam Al-Quran walaupun tidak disebut dengan nama yang seperti Yaman itu sekarang seperti Sad Al-Ma'rib Uh, kisah dua orang atau orang yang berkebun dan sebagainya dan pada saat itu dikenal memperhasilannya dari banyak dari pertanian dan juga uh, sampai sekarang kalau ibu ibu dan bapak kalau nak cari delima seperti yang saya katakan delima yang paling manis yang saya ketahui adalah delima yaman buahnya tidak besar besar ya ndak sebesar delima dari Mesir kalau Mesir itu delimanya besar besar Syam juga tapi masam tapi kalau delima ini delima Yaman itu ini yang paling best ini. sama dengan delima Spanyol ya mungkin ada juga pengaruh ke orangnya ya yang cantik cantik kayaknya juga ya saya tidak tahu tuh nah kemudian juga dari Taif juga juga cukup bagus. Nah, loh sekarang pergi umroh cari delima Taif lagi murah sekarang. Ya. Sekarang delima berapa di situ? Sekilo. Kayaknya lumayan murah ya. Saya beli 2 buah 75.000 ya. di pasar buah. 2 buahnya 75.000. Di sana satu karton itu saya beli kemarin 10 rial sekitar 40 ribu satu karton sekitar 10 buah ada mungkin tapi manis-manis Masya Allah Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT di antara kota yang terkenal di sana ada Hadramaut sampai sekarang masih diramakan Hadramaut kemudian Oman nah. E, kemudian Himyar yang Ma'rib Ma dan San'ah dan lain-lain Kemudian ada Tihamah tadi. Ada Tihamah. Kemudian ada Bahrain. Ada ee, Bahrain. Ini daerah-daerah terkenal di masa sebelum atau pra-Islam. Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Secara umum cuacanya sulit. Khususnya di Madinah. Itu cuacanya sulit. Panas. Kalau panas dingin sangat ekstrim dinginnya. Walaupun tidak sedingin di kutub, tapi bedanya mungkin tapi ada yang sudah pada ke kutub. Oh nggak ada sama kita. Gitu. lah, Mana tahu. Bedanya udara kelembaban atau sangat kering. Kalau di Madinah udaranya sangat kering. Kalau di Mekah agak lembab sedikit. Kalau Madinah kering sekali. Sehingga bagi yang tak terbiasa apalagi yang kulitnya sensitif itu harus buat pelembab pelembab bibir pelembab kulit nah apalagi nah pelembab kulit lotion kan pelembab bibir lipstick ah oh, apa namanya ah saya tidak tahu namanya yang penting pakai aja di sana mereknya biasa pakai labilo biasanya nah itu di musim dingin. Di musim panas pun kalau kita di ruang ber-AC bukti dinginnya karena setiap apa? Setiap kalau kita cuci baju sempat empat jam kering. Sempat empat jam dah dah kering. Kalau kita setengah hari dah enggak kering. Pas nak kering datang pula hujan ya. Ini kelembabannya. Sana ndak kering sekali. Oleh sebab itu, maka tinggal di Madinah dan sabar dengan segala kesulitan yang dihadapi juga ada fadilatnya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mungkin nanti akan kita sebutkan. Nah, penduduk Arab waktu itu. Orang Arab pada masa itu Arab itu ada terbagi itu tiga ada Al-Arab Al-Ariba ada Arab al musta'raba ada Arab al ba'idah Arab yang yang ketiga tadi al ba'idah ini sebenarnya boleh dikatakan sudah pupus sekarang khususnya ketika terjadi topan Nabi Nuh alaih alaihissalam umat Nabi Hud umat Nabi Lut itu sudah tiada karena mereka dulu ketika menentang langsung di azab datang. Dan itu yang tak terjadi pada umat ini. Berkat doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita tidak akan ditimpakan musibah yang menghabiskan kita semuanya. Ini doa Nabi Alaihi Wasallam. Cuman sayang Ada doa Nabi yang tak dikabulkan Allah Nabi waktu itu di Masjid Ijabah berdoa Setelah perang Zatil Muresi uh, uh, Zatil Riqa. Beliau singgah di Masjid uh, Al-Ijabah Di situ beliau berdoa Minta tiga Satu umat ini tidak Dikalahkan oleh musuh secara total Dikabulkan Oleh sebab itu tak perlu takut Umat ini takkan pernah Secara total dikuasai oleh musuh sampai hari kiamat. Ya, yang takut lagi. Ya, harus semangat. Yang kedua, bahwa umat ini takkan pernah dihancurkan lagi seperti mana dihancurkan umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Lut habis. Umat Nabi Nuh kecuali yang dalam sampan. Umat apa lagi? Nabi Hud dan sebagainya. Umat Nabi Sah, Saleh. Tapi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Kemudian yang ketiga, Allah Jangan umat ini berselisih paham. Ini tidak dikabulkan Allah Subhanahu taala. Untuk menguji mana yang kokoh, mana yang goyah. Mana yang istiqamah, mana yang menyimpang. Mana yang setia, mana yang tidak setia. Sebab jalan sudah dibentangkan terang seterang terangnya, jelas sejelas jelasnya. Nak lurus selamat, nak menyimpang insya Allah tersesat. Penyimpangan itu selalu mulai dari yang kecil. Tak langsung menyimpang orang langsung murtad kan jarang Langsung murtad tuh jarang. Tapi menyimpang dari kecil, menyimpang sedikit sedikit sedikit. Begitulah syaitan membimbing orang untuk sesat. dia hiasi yang tidak baik itu seolah-olah itu yang terbaik dia hiasi sesuatu yang tidak merupakan petunjuk itu seolah-olah itu yang petunjuk sesungguhnya oleh sebab itu kita perlu ilmu perlu ilmu dan perlu mengamalkan ilmu sebab ilmu hanya membebaskan kita dari subuhat tadi sedangkan amal membebaskan kita dari mengikut syahwat Berapa banyak orang berilmu? Tahu nggak? Oh tahu. Kan dia bilangnya lebih lebih duluan tahu dari nenek antum. Dia lebih duluan duluan tahu dari nenek kita. Belum lagi kamu lahir nenek kamu kan sudah tahu itu kan? Cuman amalnya mana? Amalnya mana? Nama kayak lu ya. orang-orang kampung sekarang misalnya tahu enggak bapak merokok itu berbahaya? Tahu kenapa enggak tahu? Semuanya tahu. Buktinya iklannya apa? Ada ada belobang lehernya ya. Hah? Kemudian tulisannya lagi. Bagi yang tak pandai baca ada gambarnya. Bagi yang pandai baca ada tulisannya. Merokok. Hah? Nah, itu yang dulu tuh, sekarang dah, 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 jelas jelas sekarang. Rokok dapat membunuhmu, Masya Allah Kalau ada orang yang membunuh, nak bunuh kita. Kita ngumpet atau Hah? Pamer-pamer diri. -pamer pasti lari. Nerokok nah, pembunuh. Tapi tahu, tahu. Kebanyakan merokok apa tidak? Yang di sini tanya pasti itu kebanyakan tidak. Apalagi paling banyak ibu-ibu pula. Paling-paling <tuh> banyak. Nah. Paling <maling> nah. <tuh> kebanyakan umat ini perokok. Bahkan kalau dia absen sekarang kebanyakan Ustadz, kebanyakan ustaz perokok karena tidak berilmu atau karena nafsu? Ah, nafsu. Makanya ilmu perlu kekuatan amal. Sebab ilmu tanpa kekuatan amal, insya Allah kita akan berubah dari satu kepentingan ke kepentingan lainnya. Akan berubah dari satu kepentingan ke kepada kepentingan lainnya. Karena kepentingan tak pernah selesai. Tapi kalau biasa mengamalkan ilmu, di posisi manapun diletakkan, anda tidak berubah. Orang tahu bahawa menipu itu jahat, Diletakkan posisi apapun Dia tidak akan menipu Tapi kalau orang yang Tidak mengamalkan ilmunya Tinggal menunggu kesempatan Kadang mengambil kesempatan dalam kesem kesempatan Maka diperlukan kekuatan itu Baiklah kaum muslimin dan muslimah Di rahmati Allah Taala Nah Dulu orang Arab Jahiliyah Arab terbagi tiga tadi al, al Araba Eh, yang kedua al-aribah itu yang asli. Kalau yang sudah hilang tadi al-ba'idah sudah selesai. Kemudian al-arabul aribah itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian al-arab al-musta'arabah. Al-arab apa? Al-aribah itu dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam yang dulu selamat. Keturunan anak-anak yang selamat dalam kapal Nabi Al-Arabul Musta'rabah Arab Al-Musta'rabah itu adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim AS. Nah yang di Mekah itu Itulah mereka dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail Kemudian bergabung dengan mereka keturunan Bani Qahtan Yang singkatnya adalah Jazirah Arab dinamakan Jazirah Arab karena memang ditinggali oleh orang-orang Arab, baik Arab yang al-Aribah maupun Arab al-Mustarama. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita dari zaman Nabi Ismail alaihis salam lebih kurang 1200 tahun lebih kurang sampai ke zaman Nabi Alaihi salatu wasalam ya. Mekah seperti yang dalam kisah disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan anak buah apa istilahnya buah hati cendera mata ya nah Allah uji lagi beliau dengan ujian berat baru dapat anak setelah umur 80 tahun dapat anak coba bayangkan bagaimana kegembiraannya dan sayangnya Lalu Allah maha tahu isi hati Ibrahim. Tapi perlu pembuktian. Ya, perlu ujian yang namanya cinta itu perlu pembuktian. Maka Ibrahim diuji untuk mengantarkan istrinya dan anak bayinya. Kemana? Rabbi ini askantu tu min zurriyati biwadin ghairi zi inda baitikal muharram. Ya Allah aku tempat tinggalkan anakku keturunanku di negeri yang tak berpenghuni. Di mana indaka inda baitikal muharram. Di sisi baitulka Baitullah yang diharamkan atau yang dihormati. Subhanallah, Ka'bah sudah ada waktu itu? Belum. Karena sudah tertimbun Darun itu dimakan zaman waktu itu. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim nanti dan Ismail alaihissalam. Tapi apa gunanya? Rabbana liyukimus salah. Subhanallah. Lihat kaum muslimin pentingnya salat. Ya. Kenapa diletakkan di situ? Untuk supaya menjadi orang terkenal? Supaya menjadi orang hebat pemimpin dunia? Tidak. Tapi adalah untuk mendirikan salat. karena ter apa namanya faktor terkuat kita bisa berkuasa dengan kuat adalah dengan mendirikan salat maka merugi orang-orang yang dah mendirikan salat makanya sebagai pemimpin supaya kuat dan banyak suaranya menjelang pemilu rajin rajin salat ya yeah. andainya ini berterusan ini bagus sebenarnya tapi pas pemilu saja Pas pemilu pakai jubah, pakai sal, pakai peci, peci haji. Nah, habis itu nanti dah menang tinggal lagi isu kadrunnya. Allah musta'an. Kau <tuh> muslimin dan muslimin dirahmati rahmati Allah SWT. Al-lajina immakannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang bila kami berikan kuasa di atas permukaan bumi, mereka menilaikan salat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin terhebat karena beliau yang paling hebat dalam salatnya. Menjadilah dia pemimpin yang paling hebat. Rabbana liyuqimus salah Ya, ya Rabb supaya mereka mendirikan mendirikan salat. Ma'asyar kiram. Nah, dari keturunan Isma Afwan, Ibrahim diuji lulus lagi. Seperti yang sudah sering kita bahas dalam masalah ini. Nah, dari keturunan inilah Ismail besar dan ketika itu hajar menemukan zam-zam dengan izin Allah Taala, dan orang Arab pasti mencari sumber-sumber air, makanya mereka adalah orang berpindah-pindah, karena gersangnya padang sahara akhirnya ketika mereka sampai lewat di Mekah Bani Jurhum Bani Jurhum maaf Bani Jurhum lewat di Mekah dilihatnya hajar dengan anaknya yang masih bayi, memiliki sumber air mereka minta izin. Mereka minta izin untuk ikut tinggal di situ. Karena penemu pertamanya adalah Hajar dengan putranya Ismail alaihi wassalam. Akhirnya si Nabi Ismail alaihi wassalam yang kecil tumbuh besar, akhirnya pun menikah dengan salah seorang dari Bani Jurhum tadi yang merupakan neneknya orang Arab al-Musta'rabah. Al Arab Al-Musarab Dari situlah keturunan Lahir keturunan Bani Adnan Kemudian dari Adnan Lahir Quraisy. Quraisy itu nama datuknya Dari Quraisy lahir Hashim nanti ke bawahnya Dari Hashim lahir Dari Bani Hashim lahir Abdullah Ayah baginda Rasulullah SAW Dan dari situ lahirlah manusia termulia Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah Nah, orang Arab tadi juga terbagi kepada yang berbagai kabilah, ada Mudar, ada Rabi'ah, ada Khuza'ah, ada Makhzum dan sebagainya. Tapi induknya ke Quraisy. Induknya adalah Quraisy. Dan Quraisy terkenal dengan kefasihan berbahasanya dibanding dengan bani-bani yang lain seperti Qatan. Walaupun mereka Arab, tapi Quraisy istimewa. Oleh sebab itu, datang kaedah dari e, sebagian ulama bahasa Arab izaqtala fannasu fallughatu Quraisy. apabila orang berbeda beriktilaf dalam bahasa Arab maka yang menjadi referensi utama bahasa Arabnya orang orang Quraisy Orang kores karena mereka yang paling menjaga bahasa Bahasa Arab Saya pun ketika ke Jakarta hari itu Kuliah Lalu kawan-kawan dari Jawa Memaksa saya untuk pakai Logat Pengucapan bahasa itu dengan uh, Intonasi Orang Jawa gitu ya Lalu saya bilang uh, Mereka beralasan mereka pahil mayoritas saya bilang tidak asalnya bahasa Indonesia ini dari dari Melayu Melayu mana Melayu Riau saya orang Riau saya bilang oleh sebab itu bila kita ikhtilaf maka kembali ke bahasa Melayu Riau ha, nah, saya mengambil dari tadi bila manusia ikhtilaf dalam bahasa kembali ke bahasaku Quresh Arabnya Quresh Orang Indonesia beriktilap kembali ke Arab eh ke apa? ke Melayu. Arab Melayu ya. Baik, Arab Melayu. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Baik. Kemudian ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu taala dengan Ibrahim alaihissalam ya, eh, apa dengan Nabi Ismail alaihissalam merupakan datuknya orang Arab. Datuknya orang Arab Al-Musta'araba. Datang orang Arab Al-Musta'araba, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim kemudian juga kepada Nabi Ismail untuk menjadikan atau mendirikan Ka'bah kembali pada tempat yang Allah sendiri pilih. Inna awwala baitin Sesungguhnya, rumah pertama yang dibangun untuk beribadah bagi manusia adalah yang terletak di Bakkah. Nah, Bakkah itu yang mana? Hah? Bakkah itu adalah tempat al masjidil Haram. Itu di zaman itu, itu kalau sekarang dekat Ka'bah, itu namanya dulu Bakkah. Kemudian seluruh tanah haram yang diharamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Makkah. Jadi disebut Bakkah disebut juga Makkah. Kalau Makkah nama besarnya, Bakkah nama nama kecilnya. Jadi sekitar Ka'bah Ka itu namanya Bakkah. Maka rumah pertama yang Allah ciptakan sebagai kiblat dalam beribadah adalah lalazi bi yang terletak di bakkah yang terletak di bakkah dan bakkah itu terletak di makkah makkah itu terletak, bakkah itu terletak di makkah ma'asyur kiram dirahmati Allah nah berkembanglah agama Islam oleh Nabi Ibrahim Nabi Ismail wa afwan uh, واجعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkan rumahku ini untuk siapa untuk orang-orang yang tawaf, berarti ka'bah spesifikasinya tempat tawaf yang tidak boleh dilakukan di tempat manapun di dunia ini kecuali di ka'bah. maka tawaf hanya di ka'bah. kalau ada yang tawaf di selain ka'bah berarti mengganda-ganda dalam agama. Yang kedua wal akifin untuk itikaf. orang-orang yang i'tikaf. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali di Masjidil Haram. Tapi yang sahih adalah boleh i'tikaf selain di Masjidil Haram. Karena ada yang berwakaf, afwan, ber apa namanya benar apa namanya bernazar. Ada yang bernazar na i'tikaf di Masjidil Aqsa dan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti bukan khusus i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian Allah juga menyebut bahwa i'tikaf itu fil masajid wa antum akifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan ber e, gaul dengan para istrimu itu sedangkan kalian i'tikaf di masjid masjid berarti bukan hanya Masjidil Haram karena di situ sigat jamaah berlaku di tempat lain dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam ilmu fikih. Ma'asyiral kiram. Nah, bagaimana keadaan pada asalnya Ka'bah adalah tempat mentauhidkan Allah. Waj'anubni wa an na'budal asnam. Jauhkan kami dan keturunan kami dari ber menyembah berhala. Lalu kenapa kisahnya kok jadi penyembah berhala? Ya secara singkat, ma'asyaral kiram dirahmati Allah, ada sum, apa masalah yang menjadi susah sebab tergelincirnya orang Arab. Yaitu di saat mereka tidak lagi memiliki ulama. Tidak memiliki ulama yang mewarisi ilmu para nabiyah. Ulama adalah yang mewarisi ilmu para nabi. Kalau sudah tidak ada ulama yang lahir adalah para huh? kalau ulama nggak ada yang lahir adalah para para tokoh dan pemikir para tokoh dan pemikir. Akhirnya karena ulama enggak ada, kecenderungan beragama itu selalu ada. Sebab Allah sudah katakan wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fatara Secara fitrah manusia butuh agama. Secara fitrah manusia butuh agama. Karena orang yang tidak beragama tak tahu jalan hidupnya. Oleh itu Allah utus para Nabi dan Rasul Tapi ada masanya Allah tak mengutus Nabi dan Rasul Sampai datang Nabi selanjutnya Berarti antara Nabi Adam Dengan Nabi Nuh a.s Berapa tahun jaraknya Hanya 2000 tahun Ya seperti kata Mbak Abbas Kan dekat 2000 tahun mereka Ya kan umur Nabi Nuh kan 1000 tahun Berarti <tuh> Umurnya seribu berarti kan setengah masa. Jadi kaum muslimin dan muslimat Allah. Awalnya mereka adalah bersama agama Islam. Mengikut Nabi Adam AS. Lama kelamaan. Lama kelamaan kita kaum muslimin. Sebenarnya tak susah untuk buktikannya. Kita kalau sempat Tak pernah ngaji. Sekali tak hadir nak dua kali. Tiga kali aman empat kali. Tak ada absen, aman, tak ngaji sama sekali. Kalau tak ngaji sama sekali, awak ingin juga berbuat agama apa beramal? Apa yang kita lakukan? Kalau tak belajar ilmu, awak nak solat juga. Nah, ha, gimana kita solat? Awak tak awak tak pandai, tapi supaya dikira juga pandai. Gimana caranya? Ya nyontek. nengok orang lain nengok orang lain salat yang kita tengok pasti yang paling terbanyak dan terbanyak rupanya masing masing saling tengok <tuh>. saling tengok ini nengok ini ini nengok ini akhirnya terakumulasi cara salat dari cara yang kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu pergi tawa apa pergi umroh misalnya dia ajak oleh tawifnya jalan-jalan ke Jabar Rahmah Nampak di sana banyak nama orang. Ada Siti Rahma di situ. Kan ada nama tulisan Siti Rahma, bukan Rati Rahma di sini, bukan. <tuh> ada Siti Rahma di sini? Ah, ada, maaf. Ada tulisan misalnya Susila misalnya. Kan ada Susila Wati. Ada? Oh, ada juga Astagfirullah. Gimana lagi saya? Apa nama yang tak ada di sini <tuh> misalnya? Ada Usman lah, ada Usman biasa yang kenal. <tuh> ada tulisan di situ dasman 2016 misal lalu mau lagi bertanya lagi ke kawan apa makna ini ustad kita nih katanya kan -kata. ustad kita yang lain yang ditanya sebenarnya nggak tahu cuman malu bilang nggak tahu soalnya sudah tiga kali ini aji akhirnya dia bilang ini ustad dasman dulu pas 2016 nak ingin nikah nih jadi tulis nama di sini supaya dapat jo. jodoh. Nah. Oh gitu ya. Akhirnya tadi tanya, tanya lagi jemaah lain, iya. Anak saya dulu kemarin tidak laku-laku, saya buat nama di situ. Lagu <laughs> katanya. Subhanallah akhirnya berkembang pula kalau nak jodoh dapat kirim surat ke Jabal Rahmah. Akhirnya pesan itu berantai ke mana-mana. Ya, akhirnya orang hanya berdasarkan pengalaman empiris. Atau perkiraan halusinasi diperkirakan inilah yang membuat jahiliahnya umat pada masa itu, yang dulu dijadikan untuk membersihkan tauhid, membersihkan eh, eh, agama dari syirik menjadi tauhid, sekarang menjadi sarang syirik. Apa sebab? Ulamanya sudah terputus. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jahiliyah itu bukan lahir dari kebodohan berpikir tidak. Bukan karena orang-orang tidak cerdas. Coba antum lihat yang banyak jadi pemahaman liberal hari ini. Orang bereki tinggi atau bereki rendah? Hah? Bereki tinggi. Tapi menjadi pembela kesesatan liberalisme. Berapa banyak orang yang menjadi pembela paham syiah sekarang? Orang-orang rendahan, ekinya orang tinggi-tinggi. Orang tinggi-tinggi. Apa sebab? Karena dia tidak berilmu atau pengikut hawa nafsu. Lemah di amal, lemah di ilmu. Oleh sebab itu sering saya ulang-ulang. Orang cerdas belum tentu berilmu. Kalau dia tidak belajar ilmu. Oleh sebab itu, jangan andalkan. Saya cerdas, saya tidak ikut ngaji. Tidak. Orang cerdas nanti lalu membuat amalan, amalannya jadi jahiliah. Dia meyakini suatu keyakinan tanpa ilmu, keyakinan jahiliah. Oleh sebab itu, ketika berdasarkan pemikiran, ada orang mempatuakan bahwa daripada-daripada lebih baik Ah, lebih baik. Apa contohnya? Dulu orang memberi tumbal untuk bangun jembatan, misalnya itu anak gadis atau wanita hamil tua. Itu sampai saya masih tua dulu, ya masih kecil-kecil dulu kan? It oh, iya masih tua dulu. Nah, sering mendengar cerita itu dari nenek-nenek. Sehingga masyhur pula ada istilah orang selong. Tidak pernah dengar lagi. Tentu kan sudah perempuan ini sudah generasi milenial semua. Iya kan? Kami ada orang selong. Orang selong itu tukang potong kepala. Nah, untuk jadi sema menyema bangunan dan jembatan. Nah, di zaman ini karena hukum sudah mulai menguat supremasi hukum, tidak bisa sembarangan untuk mengorbankan orang. Dulu kan pakai sistem dukun aja kan, sekarang enggak, sekarang sistem hukum akhirnya berbahaya akhirnya dirubah menjadi kepala kerbau, dikasih dagingnya rugi pula, akhirnya dikasih kepalanya. Oleh sebagian menganggap berkorban atau men menyema menumbal kepada syaitan jin di suatu tempat dengan kepala kerbau nggak apa-apa. Alasannya apa? Daripada menumbal dengan gadis atau dengan wanita yang hamil dua, lebih baik kepala ker kepala ker kerbau. Ini berdasarkan dalil atau berdasarkan pikiran? Pikiran. Padahal dalam hadis disebutkan dua ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka kekal di dalamnya gara-gara seekor seekor lalat walaupun riwayatnya dipersilisikan ulama nah apa cerita ada dua orang muslim berjalan di melewati suatu kerajaan syirik siapa yang masuk ke dalam kota itu di gerbang kota ada berhala siapapun yang masuk supaya selamat wajib mengorbankan sesuatu untuk berhala itu tentu orang Islam mau mau berkorban untuk berhala mau enggak akhirnya mereka bilang kalau kalian mereka mau kalau kalian mau selamat korban dulu untuk berhala ini kalau tidak akhirnya mereka merasa tidak punya apa-apa lalu yang mereka katakan walau seekor lalat yang satu tetap tidak apa namanya tetap tidak mau karena itu syirik sekecil apapun dosanya lebih besar dari seisi si bumi. ndak bisa diam, puni. yang satu pengikut pikirannya kan cuma seekor, seekor lalat ndak berharga. lalu dia lakukan korban untuk berhala seekor lalat. hasilnya apa? dua-duanya tetap dibunuh. Nah, kalau kedua-duanya pun sudah berkorban. Yang satu dibunuh karena ngeyel tak mau berkorban untuk berhala orang itu Yang satu patuh berkorban cuma dengan seekor lalat pelecehan terhadap Tuhan mereka Dua-duanya dibunuh Yang satu yang berkorban kekal di neraka Yang dibunuh yang tak mau berkorban untuk berhala kekal di surga Jadi kalau ikut pikiran ini hasilnya jahiliyah. Tapi kalau ikut ilmu ini hasilnya masuk surga. Jadi kaum muslimin muslimat semua sebab kejahilian adalah karena mengikuti pikiran, tidak mengikuti ilmu. Masuk akal sih kan. masuk akal sih ya. Masuk akal. Memang agama itu akal-akalan. Sesatnya orang sesat di masa jahiliyah karena ikut akal-akalan bukan karena ikut dari Al-Qur'an. Masa nabi memasukkan orang ke neraka gara-gara ini? Bukan nabi yang masukkan, Allah. Nabi hanya menyampaikan. Nabi hanya menyampaikan. Oh, antum jadi penitiyah neraka dan surga? Bukan. Kita disuruh pula oleh nabi menyampaikan walaupun satu satu ayat. Memang redaksinya dari nabi dari Nabi siapa yang melakukan ini masuk surga siapa yang masukkan ini masuk surga lagi masuk Allah nak masuk surga rupanya semuanya iya lalu kita sampaikan seperti itu bukan menghukum anda yang melakukan itu otomatis masuk surga saya yang tidak melakukan otomatis masuk neraka bukan itu seperti Nabi juga dulu mengatakan tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya Padahal nabi yang paling besar amalnya wala anta ya rasulullah sekalipun engkau ya rasulullah qala wala ana illa ayyatagammadani allah bi rahmatih kecuali Allah menimpahkan rahmat kepada aku dan nabi karena diridai Allah pasti dapat rah rahmat nah kita kalau tidak pasti diridai Allah ikut yang pasti dirahmati Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah kaum muslimin muslimat Di masa jahiliyah segala sesuatunya jahiliyah, keyakinan jahiliyah, amalan jahiliyah, sampai hukum pun jahiliyah. Biar tentu tahu diantaranya. masa itu bila laki bila anak yang lahir perempuan ayah-ayah merasa malu dan hina Allah yang menceritakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu apabila seseorang dapat berita kelahiran anak wanita merah padam hitam hitam apa namanya hitam ini merah padam ya mukanya karena tak tahan menanggung malu dia berpikir, sisi kemanusiaan, dia harus biarkan hidup anak ini. Tapi di sisi hukum sosial, dia harus lenyapkan nyawa ini. Kan hukum kemanusiaan, kita harus saling menyayangi anak sendiri. Bahkan hukum kehewanan pun juga, tidak ada hewan membunuh anaknya sendiri, jarang. Kecuali kalau terpaksa. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Apalagi manusia. Akhirnya Atau dia kubur hidup Hidup-hidup Subhanallah Dan itu adalah seburuk-buruk hukum Yang mereka tetapkan Lalu datang Islam Menjadikan wanita Adalah di tempat yang terhormat Ditinggikan setinggi-tingginya Tadilah kita katakan Bahwa Berbakti kepada ibu Lebih tinggi daripada Berbakti kepada ayah Tapi taat kepada ayah lebih wajib daripada taat kepada ibu. Itu harus dibedakan. Berbuat baik dengan ketaatan. Jangan sebaliknya. Perintah ibu didahulukan dari perintah ayah. Jadi akhirnya ngikut ibu aja nanti. Ya boleh pergi. Tanya ibumu. Terserah ibumu. Semua karena ibumu. Boleh beli ini. Terserah ibumu. Akhirnya ayah jadi pembantu. Ibu jadi ini. Asyirah kiram dirahmati Allah. Warisan. Mereka tidak memberikan warisan kepada orang-orang wanita, lalu Allah SWT berikan hak itu kembali kepadanya. Walaupun wanita hari ini tidak rela juga, yaitu satu bagian laki-laki eh, satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Padahal dia sadar sendiri yang namanya harta perempuan cenderung bertambah, harta laki-laki Hah? Bagaimana kurang habis semuanya. Kita kadang-kadang di gaji ini bagian terima kasih. Terima gaji kasih istri. Iya. Ini ya, dompet saya tadi masih ada isi sekarang ada lagi tendanya. Tadi enggak gemuk sekarang ada kurus. Iya betul dah, tinggal sedikit lagi. Padahal semalam masih banyak nih. Entah berapa diambil saya tidak itu hitung. Itulah salahnya tidak dihitung kan. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati ya Allah. Jadi bagian terima kasih. Ya. Terima gaji kasih istri. Kalau istri yang terima gaji, jangankan akan ngambil, nanya pun tidak. Nanya pun tidak. Kecuali kalau sudah habis baru minta. Itu pun statusnya pin pinjaman lunak. Nah, pinjaman lunak. <laughs> ya bakal iya <laughs> pinjaman lunak. Pokoknya bayar kapan saja. Kalau tidak bayar maafkan <laughs> saja. Nah. Tapi tidak harus minta izin dulu. Tapi kalau untuk harta suami kita kadang-kadang tidak -kadang minta izin lagi. Karena sudah tertanam yang wajib membayar nafkah adalah laki-laki. Wajarlah mereka dapat dua kali. Dua kali kalau sempat. Perempuan dapat dua kali lipat banyak kita yang dihuluk oleh ibu-ibu Iya, serius nih. Tahun 60 eh ke 60 tahun 2000 berapa? Waktu itu waktu Pak Menteri Agama datang ke sini terbaca oleh Kanwil Kemenak waktu itu bahwa dari sekian kasus khuluk 60 sekian persen, 69 persen kalau tidak salah didominasi oleh guru dan dosen serta PNS. Ada yang bilang itu gara-gara sertifikasi. Hasil. Sertifikasi. Suami tak ada penghasilan, istri banyak penghasilan. Akhirnya merasa merasa dibebani oleh suaminya. Akhirnya minta cerai. Tambah lagi rayuan gombal kawan sekantor. Sekan, <tuh> se <tuh> ya, kawan sekantor. Allah mestan, Allah kuliah. Itu baru dapat sertifikasi. Kalau sempat dapat yang lebih daripada itu, Subhanallah. Allah alam, Allah kuliah. Makanya laki-laki itu harus lebih terlihat mampu dari perempuan. Perempuan tak mampu pun. Perempuan tak mampu pun, kalau sudah cinta, kalau sudah cinan, sudah mau, tak terlalu diperhitungkan miskinnya. Tapi kalau laki laki yang bertanya oleh calon mertua tu memang. Hah? Tengoknya baju tak ganti-ganti kan? <tuh> iya dah. Kemudian mobil nggak ada, motor dah butut. Nah, subhanallah. Oleh sebab itu yang ditanya dulu, kamu nanti nak kasih makan apa anak saya? Dengan tentu redaksinya beda-beda ya. Itu kantung orang tuanya. Kalau yang pulgar sekali, kamu kerjanya di mana? Berapa gajimu? Gimana nanti nama kasih anak -an? Dan seterusnya. Kalau perempuan pernah ditanya itu berapa penghasilannya? Hah? Nggak perlu tanya lagi pasti punya penghasilan. <laughs> punya apa? Asilan. Ya, dari mana? Pertama dari suaminya, kedua dari warisan orang tuanya, ketiga dari hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya. Ndak boleh lagi-lagi ngambil. Makanya harta perempuan itu banyak. Termasuk laki-laki miliknya laki-laki itu milik perempuan iya subhanallah Hah? bahkan jadi presiden pun diatur oleh <guruh> oleh istrinya makanya sekarang suara perempuan sangat diperhitungkan oleh calon presiden <guruh> maka hati-hati memberikan suara suara itu urusan tonton dong. <guruh> baik ini gambaran umum di masa jahiliyah aturan jahiliyah keyakinan jahiliyah dan seterusnya sehingga tidak ada persatuan dan kesatuan umat sama sekali. Arab terpecah belah. Allah gambarkan wa kuntum am wa zkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian saling bermusuhan lalu Allah jinakkan hati kalian sehingga kalian menjadi seperti bersaudara. Ini keadaan Singkat tentang masa jahiliyah, nah lalu datang Islam yang nanti akan kita bahas dalam kajian-kajian ini akan terasa betapa indahnya Islam sekarang nak lahir anak laki-laki tidak -laki, lahir anak perempuan sama gembiranya, ya? Sama gembiranya, Alhamdulillah. Kalau tidak ada lagi ini sama juga apa namanya? Kalau meninggal orang tua sama sedihnya atau sama gembira juga? Nah, sahabat sedihnya, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, kemudian di depan uh, belum lagi tentang masalah uh, datang bulannya di masa jahiliyah di tradisi dan budaya-budaya tua Cina, Romawi, Yunani, dan sebagainya, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya Islam sebenarnya adalah yang paling meninggikan umatnya dan paling meninggikan khususnya kaum wanita. Oleh itu, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita untuk pertemuan selanjutnya. dari situ akan kita paham betapa sesungguhnya Islam benar-benar adalah rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu wabarakatuh. Muhammadin wasallam. Kayaknya enggak ada pertanyaan. Hah? Kan belum selesai juga. Dah. Dah selesai dulu ya. Tuan-tuan dan -tuan, puan capek. Saya penat. Nah, jadi kita لسكان सभी disini والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور दासमन ياما महाली एलसीएमए في Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah